yang jelas lah kan. Abdul Somad diusir. Ustaz Islam dia. Siapa? Semua dikriminalisasi orang ini. Pakai banser pula datang ke Langkat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, kemarin saya mengupload video pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dibubarkan oleh oknum-oknum banser ya di Surabaya. Lalu kemudian ada tuduhan nih kepada Al-Ayyubi. Wah, ternyata Al-Ayyubi ini Wahabi katanya. Wahabi katanya. Aduh, tapi enggak apa-apa lah. Mau teman-teman mau bilang saya Wahabi, mau bilang saya Syiah, mau bilang saya kafir sekalipun enggak masalah, ya. Tidak masalah, teman-teman. Yang jelas, ya, yang jelas terlahir di lingkungan NU, besar di lingkungan NU, dan mondok pun saya di lingkungan NU. Saya pernah mondok ya, meskipun ceplas-ceplos begini pernah mondok, meskipun cuma jadi supir di pesantren gitu ya. Tentu teman-teman, video yang saya upload itu mengundang pro dan kontra. Saya tidak mau berbicara masalah ini bid'ah, ini tidak bid'ah, ini bid'ah hasanah, ini bid'ah dolalah. Bukan kapasitas saya. Karena ada kapasitasnya masing-masing. Kiai Idrus Romli sudah membahas masalah bid'ah itu seperti apa gitu kan. Yang saya sedih, yang saya miris, pengajian dibubarkan, tapi di sisi yang lain oknum-oknum banser itu menjaga gereja. Itu yang bikin saya sedih gitu. Ternyata teman-teman, hal yang serupa juga dialami oleh banser 5 tahun yang lalu di Langkat ya. Banser ini pernah diusir, teman-teman ya. Seperti apa videonya, mari kita langsung simak. Siapa yang menabur angin, ia akan menuai badai. Angin kan tidak terjadi ya. Inilah yang dialami GP Ansor. Nah, inilah yang dialami GP Ansor. Inilah yang dialami GP Ansor, pimpinan Yakut Khalil. Kirah Ansor. Kirab Ansor dibubarkan masyarakat Langkat. Masyarakat bubarkan acara Ansor di Tanjung Pura. Masyarakat Langkat mengatakan Ustadz Abdul Somad sudah diusir oleh mereka. Kami pun akan mengusir mereka. Oh, ini buntut pengusiran daripada Ustadz Abdul Somad. Ini kalau di videonya teman-teman. Masyarakat Langkat mengatakan Ustadz Abdul Somad sudah diusir oleh mereka. Kami pun akan mengusir mereka. Nah, ini buntut daripada usir-mengusir nih. Ya, kalau pembubaran terhadap pengajian masih terus terjadi, ya, masih tetap terjadi, bukan tidak mungkin hal yang semacam ini, banser, acara banser dibubarkan oleh warga, oleh masyarakat, ini bukan tidak mungkin akan terjadi lagi. Yang diusir umat Islam, yang mengusir juga umat Islam. Siapa yang tepuk tangan?
orang kafir di luaran sana. Siapa yang senang? Orang kafir di luaran sana yang senang. Nih, kalau udah begini sedih kita kan? Yang diusir umat Islam, yang mengusir juga umat Islam. Gaduh jadinya. Nih, masyarakat mengatakan di Sumatera Utara tidak butuh Islam Nusantara dan tidak ada GP Ansor di Langkat. Nih, sampai ada kata-kata yang tidak pantas, saudaraku. Ya, banser anjing katanya. Ini kan kata-kata yang tidak pantas. Dan seharusnya hal semacam ini tidak perlu terjadi. Kenapa hal ini terjadi? Karena masa atau masyarakat ini tadi di tulisannya itu adalah mereka telah mengusir Ustadz Abdus Somad. Gantian, giliran kita yang mengusir mereka. Ya, ini videonya teman-teman ya. Sekali lagi ya, kalau pembubaran pengajian masih tetap terjadi, bukan tidak mungkin banser juga akan mengalami hal serupa. Seperti contohnya di video ini. Video ini 5 tahun yang lalu, saudaraku ya. Nih, GP Ansor, nasibmu di Langkat Sumatera Utara, sarjana aneh. Ini 5 tahun yang lalu, 19 Februari 2018. Pengusiran Banser dan Ansor di Langkat, acara mereka yang diadakan di Gedung Juang. Di Gedung Juang dibubarkan. Kemudian masuk ke Masjid Azizi Tanjung Pura, juga diusir lagi oleh masyarakat. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Inilah yang dialami Ansor Banser pimpinan Yakut Khalil. Kirab Ansor dibubarkan masyarakat Langkat. Masyarakat bubarkan Ansor di Tanjung Pura, tidak ada Islam di Nusantara, tidak ada Islam Nusantara dan tidak ada GP Ansor di Langkat. Ustadz Abdul Somad udah diusir oleh mereka, kami pun akan mengusir mereka, ucap masa sembari berteriak Allahu Akbar. Yang diusir Islam, yang mengusir Islam. Yang diusir teriakannya Allahu Akbar, yang mengusir teriakannya Allahu Akbar. Siapa yang senang? Orang kafir di luaran sana. Siapa yang tepuk tangan? Orang kafir di luaran sana. Kalaupun ada pengajian-pengajian yang dinilai apa ya, yang dinilai diduga atau dianggap meresahkan atau memecah belah,
alangkah lebih baiknya duduk bersama, ya kan? Yang Salafi diajak duduk, terus yang NU, yang Muhammadiyah, yang Persis, duduk bersama. Jangan sampai ada pengusiran gitu. Sebelum diusir, alangkah baiknya lebih duduk bersama, ya kan? Itu lebih adem gitu. Ini bentuk apa ya? Istilahnya nih, warga Sumatera ini balas dendam nih kepada Banser nih, ya. Dan bukan tidak mungkin hal semacam ini akan terulang kembali, akan terjadi kembali gitu. Akan terjadi kembali kalau misalnya ya pengajian lah yang dibubarkan gitu. Sedih saya teman-teman, terus terang saya sedih ya. Karena yang diusir umat Islam, yang mengusir juga umat Islam. Siapa yang senang? Orang kafir. Siapa yang tepuk tangan? Orang kafir. Cukup saudara-saudariku, mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.